event yang benar-benar berbeda dari event-event sebelumnya karena ini ajang olahraga tertinggi di dunia. Jadi memang mungkin ada perasaan-perasaan yang sedikit beban atau nervous, tapi selama pertandingan kemarin saya berusaha fokus dan tidak menghiraukan perasaan nervous seperti yang saya rasakan di event-event sebelumnya. Senang banget, bangga, beberapa event kita pulang juga disambut sama beliau, dan saya pengen berterima kasih banget sama Pak Presiden. Dengan misalnya dengan semenjak masa pemerintahan Pak Jokowi ini, kita merasakan benar-benar disetarakan dengan atlet yang non difabel, juga kita semakin percaya diri, semakin termotivasi untuk latihan, untuk lebih berprestasi lagi. Atlet Indonesia sangat luar biasa, apalagi cabur bulu tangkis baru kali ini diadakan di Paralimpik. Jadi mereka benar-benar sangat berjuang mati-matian demi Indonesia. Saya berharap banyak atlet difabel yang terlatih, dan berharap lagi nanti di event Paralimpiade berikutnya bisa lebih berprestasi dan meraih medali yang lebih banyak lagi.